Dianggarkan hampir 14,000 tan sisa banjir di Kuantan yang perlu dibersihkan susulan keadaan banjir semakin pulih. Dan pastinya kerja pembersihan selepas bencana perlu diberi perhatian bagi mengelak kemungkinan penularan wabak penyakit. Dan untuk mengulas lanjut bersama kita di talian ialah perunding alam sekitar Amli Ayat. Assalamualaikum, Saudara Amli. Waalaikumsalam. Okey, Saudara, mungkin boleh kongsikan dengan kami menonton di Astro One ini mengapa perlu ada pengurusan sisa banjir yang baik? Berkenaan dengan sisa banjir ini satu isu logistik yang sangat rumitlah. Sebab memang sisa banjir, khususnya sisa pepejal ini memang tidak dapat dikawal. Okay. Kalau kita tengok di mana-mana negara pun salah satu isu yang besar ialah menguruskan sisa pepejal daripada banjir. Dan boleh katakan di semua negara-negara yang menghadapi masalah banjir yang melibatkan sisa pepejal yang banyak, pengurusannya adalah secara manual. Maknanya semua sampah-sampah ni dikumpul dan diletakkan di tempat yang sepatutnya, misalnya kawasan 10 pusat sampah. Setakat ini saya masih belum tahu lagi lah kalau ada sistem yang cekap, yang paling mesra alam di mana kita boleh misalnya mengasingkan sampah-sampah ini supaya boleh diurus dengan baik. Umpamanya lah, ya, ataupun dapat mengurangkan sisa-sisa ini daripada terus mencemar alam kita ataupun terbuang. Kalau kita tengok statistik kerugian banjir ini pun dia termasuk sisa-sisa sampah. Ataupun sebenarnya bukan sampah, memang benda-benda yang orang gunakan tetapi hilang semasa peristiwa banjir. Jadi ini kalau dah ada sistem yang sesuai untuk mengurangkan atau menguruskan sisa pepejal ini, saya rasa kerugian itu tidak setinggi yang kita yang dipaparkan kepada kita. Namun begitu, kalau ada satu sistem yang sesuai untuk mengurus sisa pepejal banjir, ini satu perkara yang sangat baik. Ia memerlukan suatu logistik ataupun perancangan logistik yang sangat teratur, dan saya rasa sumber tenaga manusia yang diperlukan untuk menangani masalah ini juga sangat besar. Sebab kalau kita tengok, kita nak menguruskan manusia pun susah dalam keadaan banjir ini. Ini kan pula sampah-sampah yang tidak dapat dikawal. Namun perkara yang pertama yang kalau kita nak lihat dari segi holistik, perkara yang pertama sekali ialah dalam sebelum sebarang kejadian banjir berlaku, mesti ada satu tim yang kita panggil stakeholders ataupun kumpulan-kumpulan ataupun pihak-pihak berkepentingan untuk membincangkan apakah ataupun di manakah kawasan-kawasan yang paling banyak akan terhasil sisa pepejal. Alright. Dan yang kedua, apakah sisa pepejal yang paling banyak dihasilkan semasa banjir. Okey, terima kasih banyak-banyak Saudara Amli Ayat, seorang perunding alam sekitar. Okey, terima kasih.